Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya TB Vlog. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambah follower gratis tanpa following. Nah, ini terbaru dari saya. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, silahkan like, subscribe, share, dan komen akun channel YouTube saya. Baik, kita lanjut saja. Yang perlu kalian harus ketahui, yang pertama adalah kita buka dulu Instagram kita. Nah, ini kebetulan saya sudah membuka Instagram saya. Kemudian cari artis-artis terkenal. Follow akun artis tersebut, atau paling enggak yang followersnya banyak. Oke, kita mulai. Berikutnya kita cek. Nah, ini sudah bertambah ya. Lihat, bertambah ini akun saya. Oke, ini akan terus bertambah. Akan terus bertambah. Kita lihat di di sini. Nah, ini bertambah. Bertambah 12. Bertambah lagi. Tambah lagi ya. Nah, lakukan seterusnya seperti itu. Setelah kalian merasa cukup, lalu kita unfollow ya akun-akun tersebut tadi yang kita follow. Nah ini kita unfollow. Kita unfollow lagi. Unfollow, unfollow. Nah, nambah 17 ya. Kita unfollow terus. Unfollow. Nah, setelah itu kalau kalian masih mau followernya nambah, silahkan lakukan hal tersebut 5 menit sekali lah, atau 10 menit sekali paling enggak. Nanti pasti follower kalian akan bertambah. Kita lihat lagi. Nah, bertambah lagi ya. Ini bertambah terus sampai tak terbatas lah. Sampai tak terbatas, tergantung ada like juga bertambah ya. Sampai memang benar-benar maksimal. Nah, bagi kalian yang masih bingung cara penggunaannya, boleh langsung tanya ke saya di akun Instagram saya. Akun Instagram pertama saya adalah Bowo1717 ya, Bowo1717. Akun kedua saya yaitu nah, ini akun kedua saya, TB Vlog. Kebetulan follower saya atau pengikut saya masih 33, tapi nggak apa-apa ya. Nah, nanti tenang aja, nanti bisa ditambah lagi. Oke, lakukan seterusnya seperti itu tadi. Nah, bertambah lagi, bertambah 4 ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya.
Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, share, dan komen akun channel YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ini saya lakukan atau saya memberikan tutorial ini bukan meminta apa-apa. Kita saling berbagi. Kalaupun Anda atau kalian tidak puas dengan cara yang saya berikan ini atau tutorial yang saya berikan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kalian bisa cari tutorial yang lain kalau misalkan ini, tapi mudah-mudahan kalian semuanya terbantu dengan tutorial dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.